Halo Sobat Brainly semua, kali ini kita akan mencari volume sebuah kerucut jika diketahui jari-jari dan tingginya sebagai berikut ini. Oke, nah di sini kita akan mengubah jari-jari dari 3,5 menjadi 7 per 2 desimeter. Untuk apa? Biar nanti kita menggunakan pi-nya adalah 22 per 7. Oke, volume sama dengan 1/3 pi r kuadrat t. Volumenya adalah yang akan kita cari 1/3 kali 22 per 7 dikali dengan 7 per 2 dikali 7 per 2 jari-jarinya dikali dengan tingginya 9. Oke, maka kita sederhanakan adik-adik semua, 7 dengan 7 ini ya, 3 dengan 9 adalah 3. Nah, maka volume sama dengan 22 dikali dengan 7 dikali dengan 3. Hasilnya adalah 462 dibagi dengan 4. Nah, maka hasilnya adalah 115,5 desimeter kubik. Nah, ini dia adik-adik semua. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kalian ya. Terima kasih.